Oke, sebelum video ini dimulai, aku mau tanya satu hal. Ini aku di mana ini? Tambah lagi ini aku belum pernah loh berada di dunia ini. Ini dunianya sih, aku belum pernah dengar loh dunia ini. Tambah lagi dunia ini di set di atas langit ya ini ya. Terus dunia ini sangat indah loh dunia ini. Aku suka loh kalau dunia ini ada di atas langit ini. Kayaknya ini aku mimpi deh. Kayak aku mimpi nih. Ya ini aku mimpi nih. Yo, halo guys, balik lagi bersama Avan. Hari ini kita akan bermain Minecraft Survival. Yaitu dunianya ini terbang nih, dunia terbang ini, dunia yang berada di atas langit ini. Ini aku enggak tahu kenapa kok aku bisa terdampar di dunia ini. Aku berharap ini cuma mimpi deh. Aku gak tahu nih, aku harus ngapain nih sekarang. Mendingan aku cepetan mulai, aku mendingan mulai mengumpulkan kayu dulu deh. Karena aku sih gak mau sih tidur di luar gitu, tanpa rumah. Oke, aku sudah mengumpulkan beberapa kayu ya. Tambah lagi aku memperluas lahannya ya. Jadi aku terpaksa menebang beberapa pohon ini. Tambah lagi ini aku baru sadar kalau ini biomnya ini biom forest ya. Oke, mendingan aku cepetan bikin crafting table deh. Mendingan ya daripada aku diem-diem terus di sini. Mendingan aku cepetan bikin sesuatu deh. Mendingan aku bikin pickaxe sama bikin kapak juga deh. Aku ini mau nambang ya. Kalau dilihat-lihat dari ketinggiannya, kemungkinan ini tidak ada diamond ini kemungkinan ini. Jadi kalau mau cari diamond ini bakal susah nih. Paksa nyari village. Mungkin aku bilang 1% kemungkinan bakal nge-spawn diamond. Aduh, tambah lagi mau gelap ya. Udah mendingan aku cepetan bikin rumah deh. Mendingan bikin rumah sing sederhana dulu aja deh. Mendingan aduh cepetan. Oke, bikin rumah sederhana saja. Nggak usah yang terlalu belibet. Nggak usah yang terlalu susah. Nanti kan bisa diatur di seri selanjutnya ini. Aku masih bingung ini dunia ini cuma mimpi atau apa sih. Well, inilah rumahku. Aku bikin rumah kecil dulu deh. Karena aku nggak mungkin sih langsung bikin rumah besar. Karena kan itu kan butuh waktu lama sih. Aku perlu mengumpulkan resource. Tambah lagi ini aku masih bingung ini dunia apa sih ini. Wes aku berada di dunia ini. Aku nggak tahu nih nama dunianya apa. Mendingan aku kasih nama dunia di atas langit deh. Seperti tadi yang aku bilang itu di awal-awal deh. Aku harap ini cuma mimpi dah semua ini. Well, sekarang suasananya sih tambah gelap sih sekarang. Di sini nggak ada mob tak? Seperti domba gitu tak? Atau ayam? Aduh, tambah lagi aku kelaparan sekarang. Apa itu cahaya? Oh, hello. Apa itu? Oh, lava toh. Oh, tak kira apa yang bercahaya ya? Oh, nakutin loh. Well, ada satu spider sudah nge-spawn di sini. Spider, go away. Aduh, ada skeleton yang spawn. Aduh, ini bukan awal yang bagus. Ini bukan awal yang bagus. Ampun. Cepetan dibunuh nih skeletonnya. Gimana caranya nih? Pakai kapak aja. Cepetan. Aku udah ada senjata. Oke. Aku udah bakal keluar itu. Aku keluar aku mati nih pasti di sini. Tambah lagi, aku ndak ada makanan. Tambah lagi gak ada mobs nge-spawn salah. Ini harus bermain pikiran ini. Pakai otak ini bermainnya ini. Oke, aku kemungkinan aku langsung cari stone aja deh di sini. Guys, aku gak peduli mau gimana caranya. Aku cepetan kumpulkan batu deh. Aku cepetan cari batu deh. Karena aku butuh batu di sini. Mungkin harus hati-hati nih. Jangan terlalu dalam ini. Kalau sampai terlalu dalam, aku tamat dari riwayatnya nih. Oke, cepetan bikin furnace. Bikin begini, Pak. Tambah lagi aku perlu itu. Mungkin aku bakar kayunya bisa aja deh. Biarkan aku bisa jadi apa? Biar jadi kowal. Di sini ada kowal enggak ya? Kira-kira ya. Ini aku cuma mining sementara saja di sini. Aku enggak mau mining dulu di tempat lain ya. Ini cuma sementara saja. Ini kan aku kumpulkan beberapa bahan dulu deh dari batu ini. Ini mendingan aku buat ruangan aja deh daripada aku jadiin tempat mining deh. Mendingan aku jadikan ruangan bawah tanahku deh. Walaupun di atas
di atas rumahku ini masih apa, rumahku masih kecil sih, tapi aku sih butuh ruangan lagi sih. Ya mendingan aku bikin ruang bawah tanah deh, itu ide yang bagus sih. Kenapa aku tadi gak kepikiran itu ya? Well, ini masih malam hari nih. Terpaksa nih aku nunggu sampai siang hari nih. Jadi beri aku beberapa menit guys ya, oke? Okay? Oh tidak, ini kabar buruk. Oke, okay, ada creeper. Kemungkinan siangnya ini masih hujan deh. Aduh. Ini banyak monster salah. Ini bukan awal yang bagus ini. Ini bukan awal yang bagus nih. Oh ya, tambah lagi aku bikin ruangannya seperti ini guys. Jadi ya, ruangan bawah tanahku seperti ini. Aku tahu memang masih jelek sih. Aku belum tahu mau tak isi apa ya. Tinggal aku mulai nambang deh. Tambah lagi energi apa tingkat kelaparanku ini masih penuh sih. Cuma nyawa aku tinggal 3 salah. Aduh, oh, ini nyari makan bakal susah nih di sini. Ini aku bikin pedang deh, karena aku apa takut diserang monster ya. Okay, mendingan aku cepetan mencari tempat tambang yang bagus deh. Tambah lagi di sini banyak monster. Ini sudah pagi. Oh, Okay. Mendingan aku cari tempat lain deh. Bahaya di sini. Okay, kayak ini aku bisa tambang di sini deh. Tambah lagi di sini banyak monster ini. Satu setengah horde lagi. Wah. Bahaya nih. Ampun. Sudah, ampun sambil. Oke. Harus pergi jauh. Ini aku kemungkinan harus pergi jauh dari sini. Itu main safe ya. Kemungkinan 2% kemungkinan aku bisa dapat diamond ini di main safe. Tapi nyari minecartnya ini susah nih pasti nih. Kira kapan-kapan aku nanti tak ekspor. Lumayan ini. Creeper jatuh. Oke, ini ada mine shaft di sini. Cuma kemungkinan aku nggak mau ke sana deh. Nggak mau ke sana. Tambah gini creeper. Creeper yang sama kayak ini. Oke, jatuh saja kamu creeper. Nice iron. Ya ada iron. Kemungkinan aku butuh beberapa iron deh, karena aku tahu resource-nya di sini nih sangat terbatas. Dunianya nih di atas langit. Aku ini enggak tahu nih mimpi atau enggak. Aku sudah ngomong berapa kali seperti gitu. Coal gitu. Oke, di situ ada coal di situ ya sama iron ya. Mungkin aku perlu beberapa tanah deh buat naik ke sana. Daripada aku kejebak di sini terus, atau aku langsung loncat ke air lah. Oke, hampir aja kena damage aku ya. Sekali jatuh sudah dah. Aduh. Rasanya airnya jatuh satu ya. Sumpah, lihat bawah rasanya merinding loh. Kalau aku jatuh lah. Aku enggak tahu bisa kembali atau enggak ya ke atas ini. Aku sudah ngumpulkan beberapa yang aku butuhkan. Oke, tinggal satu hari lagi. Tambah lagi cuacanya ini buruk loh di Minecraft. Kenapa kok enggak pagi hari? Kenapa enggak cerah? Kenapa jadi hujan? Tambah lagi malah tambah banyak monster. Aduh. Ini aku pulang ke rumah. Hello. Di sini ada gua di sini. Oke, mainlah iron. Ini aku baru beberapa iron lagi. Oke. Nice iron lagi. Mendingan aku kapan-kapan tak cari diamond deh. Ini bakal susah nih nyari diamondnya nih. Tambah lagi mungkin, atau mungkin aku cari village aja deh. Di dunia ini ada village gak sih kira-kira ya? Aku harap sih ada sih. Semoga aja ada. Aku sekarang ini gak bisa lari nih sekarang. Tingkat aku tambah lapar ini sekarang. Mendingan aku cepetan bikin peternakan deh. Maksudnya kayak wheat deh. Aku perlu bikin wheat seed deh. Aku perlu ngumpulkan beberapa seed di sini deh. Beri aku momen guys, oke? Aku perlu ngumpulkan beberapa kayu dulu deh. Mendingan aku tak buat pagar deh. Aku mau niatnya mau bikin farmnya di sini sih, di daerah-daerah sini saja. Tapi karena aku takut jatuh, mendingan aku tutupi pagar aja deh. Makanya aku perlu beberapa kayu deh. Jadi beri aku momen guys, bentar ya. Beri aku momen lagi, oke?
Oh, no, jangan kamu skeleton. Oke. Masuk rumah. Oh god. Saya tembak harus mati nih aku. One hit kill. Aduh, gimana? Aduh, ada creeper. Tambah lagi ada skeleton 2. Oke. Aku mendingan jangan keluar ya. Jadi aku mendingan diam di sini dulu sebentar. Oke. Oke guys. Akhirnya cerah. Aduh, tapi keluar masih ada skeleton. Oke, skeleton. Go away. Tolong go away. Go. Mas pergi lah. Kok udah kebakar sih di siang hari? Padahal sudah siang hari loh. Ini sudah terpendam ini kan. Oh my god. Aduh, gimana nih? Oh my god. Oke, aku mati. Kok layarku gelap? Halo? Apakah ada orang di sana? Halo? Oke, aku sudah kembali. Oke. Tadi barusan kenapa ya kok layarku gelap ya? That's weird. Tambah lagi kenapa aku bisa berada di sini ya? Di bawah sini ya? Harusnya kan aku di atas. Tambah lagi aku nge-spawnnya tadi. Tadi kan aku nge-spawnnya di sini ya, respawnnya ya. Lagi kok jauhnya ya dari rumahku ya. Gila. Ini di buruk ini. Kalau aku turun ini ya dapat. Tambah lagi ada creeper nih. Apa sih creeper? Tambah lagi ada spider. Ini gimana ini pas turun. Screw it. Aku langsung turun saja. Ambil semua barangnya. Langsung masuk rumah cepet. Gini lah kalau enggak ada bed. Repotnya kalau enggak ada bed gini. Oh iya, aku kok enggak kepikiran ya sama si spider itu ya. Mendingan aku bunuh beberapa laba-laba deh. Karena kan laba-laba kan ngeluarin itu jaring laba-labanya. Jadi kan aku terpaksa harus mengumpulkan beberapa jaring laba-laba nih buat bikin bed. Ampun skeleton. Creepernya macam meledak. What? Creepernya meledak 2 kali. Aku mati. Creepernya meledak. Duh, terlalu banyak skeleton. Aku mati lagi. Again. Kok layarku tiba-tiba gelap lagi? What the hell? Ini suara apa ya? Halo? Aku ngerasa dia megang aku ya. Halo? Kemana aku kemana? Halo? Oke. Tadi kenapa tadi kok tiba-tiba kok semuanya jadi gelap? Ini aku nge-spawn di mana lagi nih? Aku. Oh my god. Ini terlalu dalam ini. Please, aku mau naik ke atas, please. Kenapa tadi layarnya tiba-tiba gelap lagi? Oh my god. Itu ada laba-laba di sini. Aku butuh beberapa laba-laba. Aku baru dapat 1 string. Ow! Aduh, baby zombie. Spider, aku butuh jaringmu. Keluarkan jaringmu. Ini aku tahu ini dia buruk. Aku mendingan cepat pulang ke rumah dulu. Aku cuma butuh laba-labanya, bukan butuh skeleton atau zombie. Kenapa sih? Sedih aku. 1 hari lagi mati aku. Aku masuk rumah aja. Daripada aku keluar lagi. Kalau aku keluar sudah kapok. Tambah lagi lahannya rusak. Aduh, tambah lagi aku respawn di sini lagi ya. Terpaksa jalan lagi. Akhirnya siang hari. 2 malam yang buruk. Si creeper menghancurkan lahan.
Ada dua malam yang buruk ya. Ada. Ah, mendingan aku cepetan bikin peternakan deh. Lagi tambah lagi suami dibakar. Mendingan kamu diem aja, cek tengkorak. Diem, oke? Okay? Diem. Ya, mendingan aku bikin beberapa pagar di sini deh. Dan padahal nanti aku jatuh. Wah, rasanya segini saja cukup deh pagarnya ya. Ya segini cukup dah. Duh, aku bukan naruh situ. Aku naruhnya di sini. Oke? Okay? Eh, mendingan aku cepetan cari air deh. Kalau nggak salah di sini ada air. Oh iya, ini airnya. Oke, okay. Oh, tambah lagi, aku perlu wheat deh. Aduh, wheatku hilang guys. Aku mendingan ngumpulkan lagi deh wheatnya. Wah, aku cuma dapat wheatnya segini guys. Aku cuma dapat 12. Well, aku rasa aku akhiri saja deh videonya sampai segini ya. Tambah lagi, kemungkinan aku selama aku off rekaman mungkin aku mengumpulkan beberapa bahan, tambah lagi mungkin aku sedikit memperbarui lahannya di sini. Mungkin kalau kalian bisa lihat ini ya, ini tambah lagi ini ya, aku sih suka sih sama dunia ini, walaupun tadi dua malam itu menyebalkan sih. Tambah lagi ini ya, ini lumayan menantang sih di sini ya. Aku rasa ya segini saja deh ya, terus ini aku rasa sampai segini saja ya. Oke, okay? Oke okay guys, itu video dari saya ya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow IGku, please. Jangan lupa follow IGku guys, @arvan_sanjaya. Ya, kalau kalian kepengen tahu IGku, kalian bisa cek deskripsi atau sing tadi yang sudah aku beritahu itu tadi. Oke, okay? Please follow IGku, please. Well, oke okay guys, itu video dari saya. Kita akan bertemu lagi ya di live streaming selanjutnya atau video selanjutnya. Oke. Okay. Kok layarku gelap lagi? Halo? Aku dengar ada sesuatu yang jalan di sana. Halo, apakah ada orang di sana? Hello?